Denpom 45 Semarang. Kita membantu Disperindak, Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dalam hal ini kami hanya membantu menertibkan pasar, kemudian memberikan jarak. Dalam hal ini kaitannya dengan wabah corona, karena terkait dengan penerapan dari pemerintah Kota Semarang yang menerapkan PKM. Itu kita mengatur pasar, pedagang, antar pedagang kita kasih jarak, dalam istilahnya kita social distance dan physical distance. Mudah-mudahan dengan langkah ini kita bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Dan tentunya kita berdoa itu, mudah-mudahan cepat selesai COVID-19 ini. Pertama, kemarin hari Sabtu Minggu kita sudah melaksanakan di Peterongan. Nanti bisa dicek rekan-rekan wartawan, Peterongan sudah kita petak-petak, sudah rapi, dan sudah baik pedagang maupun pembelinya juga sudah kita edukasi untuk wajib menggunakan masker. Itu pertama pasar Peterongan. Setelah Peterongan kita menginjak ke pasar Karangayu. Pasar Karangayu mulai hari kemarin. Kemarin kita sudah sosialisasi kepada pedagang dan yang terkait tukang parkir juga kita sosialisasi. Hari ini kita pelaksanaan pemetaan membuat lapak-lapak kita pisahkan. Tujuannya yaitu tadi untuk membuat social distance dan physical distance. Untuk pedagang pasar Karangayu memang kita jumlahnya terlalu banyak ya, sampai sekitar 1.600-an lebih, total 2.300. Jadi kita hanya memetakan saja, kalau sampai ke kanan ini kurangnya 500-an. 500, tapi kan kita target dulu yang di area sini. Karena memang di sini nanti kita fungsikan dulu untuk pemetaan atau pembuatan petak-petak. Kalau untuk mendekati sampai ke sana, mungkin kita butuh waktu tidak hanya satu minggu, mungkin hampir satu bulan. Tapi kita semoga saja sebelum sampai sana, corona sudah. Amin.